di episode sebelumnya. Universitas Brawijaya dari Malang jadi pemenang. Belum berhasil. Let's go. Bisa. Coba, ini taktik apa nih? Coba lempar-lempar aja dulu. Oh. Muhammad Ali. Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jovella Lopez, dan inilah TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Pertandingan kali ini adalah antara Udayana lawan UNY. Let's go. Udayana udah pernah ikut TWK season 2 ya. Dan ini perwakilan mereka yang kedua berarti di TWK. Dan ada perwakilan kampus baru nih di TWK. Baru pertama kali ikut TWK, Universitas Negeri Yogyakarta. Kita kenalan sama yang baru masuk TWK dulu ya. Siap. Reza, boleh kenalin sama siapa aja nih hari ini? Saya sendiri, Reza. Terus Munia, sama Uji. Fakultas mana, daerah asal kalian mana? Kita berasal dari fakultas yang sama, Kak Jo. FEB. Oh. Di program studi yang sama juga, manajemen. Dan di kelas yang sama juga. Satu kelas. Berarti satu kelas, satu angkatan, semua sama ya? Sama, Kak Jo. Nilainya sama atau beda? Rahasia, Kak Jo. Rahasia. Kalian dari daerah mana nih asalnya? Kalau saya sendiri dari Banjarmasin. Kalau aku sendiri dari Sumatera Utara. Kalau aku dari asli Jogja. Udayana, ada siapa aja nih? Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kita dari Universitas Udayana, nama timnya Semeton Politik. Dan di sini saya membawa teman-teman preman saya. Ada Ricardo dan juga ada Kevin. Teman-teman preman saya, ya? Yoi, dan saya sendiri Arek. Oke, kalian fakultas apa nih? FISIP kami. FISIP sih, Kak. FISIP angkatan? Angkatan 2021. 21. Kalian ini asli orang Bali semuanya tuh gimana? Waduh, itu enggak sih, Kak Jo. Kebetulan enggak nih. Kita merantau semua ke Bali. Dari mana aja nih? Dari Arek, dari mana? Bali gitu. Saya sendiri dari Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah. Kalau saya sendiri dari NTT, dari Flores, Bajawa. Saya dari Bogor, Jawa Barat. Waduh, Kak. Setiap kali TWK ya, kita selalu ada kreatif dan komentator. Seperti biasa, kreatif kita Angel. Tepuk tangan lu untuk Angel. Dia akan selalu menerangkan jawaban. Kalau kalian bingung, hah, kenapa jawabannya ini? Dia akan terangkan. Dan dia juga yang buat semua soal-soal ini. Di samping dia, ada juara 2 TWK season 1. Komedian, konsultan politik, dan juga rakyat Indonesia yang baik. Aldo! Muhammad Ronald. Kalian udah siap bertanding? Siap. Ada yel-yel gak tim kalian? Ada sih. Ada. Siapa yang mau duluan? Kita duluan. Silakan. 1, 2, 3. Ojo serius, ojo tegang, Cia UNY masih menang. UNY opo, UNY wae. Tim Semeton Politik Universitas Udayana, sing main-main. Jaya politik, jaya politik, jaya politik, jaya politik. Terima kasih, Kak Ju. Nah, dengar-dengar kalian latihan yel-yelnya kayak 3 hari dapetnya itu doang tadi. Oh, karena kita banyaknya di pantun. Ada baru pantun, udah siap di pantun? Oh, ada. Ada sih, ada. Coba satu pantun. Silakan, Ricardo. Jalan-jalan pakai kapal. Cakep. Kapalnya lewat kali. Cakep. Kalau UN-nya ngejual, cakep. Udayana pasti beli. Yoi. Siap. Ada balasan pantun? Balas dong. Ada balasan? Jalan-jalan ke Pekanbaru. Cakep. Tak lupa beli kedong-dong. Cakep. Kalian kira kita cupu? Suhu nih bos, segol dong. Woi. Mobil Brio, mobil Avanza. Lo, gak bahaya ta? Woi. Siap dulu. Cukup dulu. Oke, sebelum kita menentukan siapa yang mulai di babak pertama TWK kali ini, kita akan main satu game tradisional yang akan ditentukan oleh roda keberuntungan. Coba kita keluarin dulu roda keberuntungan. Ini dia. Kita puter ya rodanya. Let's go. Ayam.
siapa mau jadi perwakilan untuk ayam-ayaman? Waduh. Waduh. Siap ya? Siap. Hitungan tiga ya. Tiga. Menitnya berapa detik nih? Tiga detik ya. Tiga, dua, satu. Wah, ayo keluar dong. Satu, dua, tiga. Dapat. Oke, kalian mau mulai atau dilempar ke lawan? Kita yang mulai. Mulai ya. Langsung aja kita main babak pertama TWK. Waktu Indonesia Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini akan ada 8 buah pertanyaan. Tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu hingga akhir pertandingan akan mendapatkan tambahan 2 poin untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta klaster Maluku dan Sunda Kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin. Udayana, silakan satu provinsi. Kita pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT. Pertanyaan untuk NTT adalah, Sei merupakan salah satu sajian makanan khas NTT berupa daging asap. Awalnya, Sei itu menggunakan daging A. ayam, B. sapi, B. babi, C. rusa, D. sapi. B. babi. B. babi, yakin? Yakin. Sei pertama kali, oke kita cek. Rusa gak? Dilempar, kalian ada 10 tik. C. Rusa. 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 Angel, serius? Iya, ini sudah tertulis di Warisan Budaya Tak Benda oleh Kemdikbudristek Indonesia bahwa daging sei adalah makanan khas dari suku Rote. Awalnya daging sei ini menggunakan daging rusa. Tapi karena daging rusa sudah langka dan dilindungi, maka pemerintah dan masyarakat menggunakan daging babi dan juga daging sapi. Oke, Jogja, silakan satu provinsi. Oke, kita pilih Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, kita cek. Orang Banjarmasin nih. Kacang jaruk merupakan cemilan khas Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang cara pengolahannya disangrai menggunakan pasir. Dengan metode ini, panganan ini unik karena menjadi kacang yang A. rendah asam urat, B. gurih, C. rendah kolesterol, D. sangat garing. Tahu kacang jaruk? Tahu, Kak Jo. Oh, tahu. 20 detik. Ya. C. rendah kolesterol. Kenapa gitu? Karena gitu. Karena ini kan. Karena kan nggak pakai minyak ya, kan, Kak, proses pemasakannya. Oke. Logika yang bagus, kita cek. C, rendah kolesterol. Udayana, satu provinsi. Jawa Barat. Orang Bogor ya? Oke, kita cek. Sukabumi memiliki jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Yang memiliki nama A. Jembatan Gantung Situ Gintung, B. Jembatan Gantung Renggaris, C. Jembatan Gantung Tahura Juanda, D. Jembatan Gantung Gladak Perak. Jawabannya A. Jembatan Gantung Situ Gintung. Kita cek apakah A. Yes. Kita lanjut ke UNY, silakan pilih satu provinsi. Kita pilih Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Pertanyaannya adalah, titik nol IKN menjadi tempat simbolisasi penyatuan tanah dan air oleh Presiden Jokowi dari seluruh Nusantara. Di manakah titik nol IKN? A. Sepaku, B. Penajam, C. Maratua, D. Samarinda.
Jawabannya B, penajam. B, penajam. Titik 0 IKN. Oke, kita lempar ke Udayana. Tinggal 6 detik. Maratua, Kak Jo. Maratua. Kita cek. Wah, tim kreatifnya emang sangat iseng. IKN itu mau dibangun di Penajem Pasir Utara. Iya. Ya. Tapi titik nolnya di mana, Angel? Sepaku. Sepaku itu di mana? Sepaku itu di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tapi nggak bisa bilang Penajam. Karena kan Penajam itu... Satu kabupaten, titik iya, nol kan satu titik. Betul. Nah, nggak mungkin satu kabupaten titik nol, nggak mungkin dong. Udayana, satu provinsi. Okay. Jawa Tengah, Kak Jo. Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah, buku semi-fiksi Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur kelahiran Blora, Jawa Tengah ini ditulis beliau pada saat di A. rumah, B. penjara, C. perjalanan keluar kota, D. luar negeri. B. penjara, Kak Jo. Penjara, B. Let's go, dia sama. Game on, game on. UNY, satu provinsi. Kita pilih, karena kita dari UNY, kita pilih Yogyakarta. Akhirnya Jogja dipilih. Pertanyaannya adalah, kita kerap melihat gerobak ini di sepanjang Jogja. Minuman khas Jogja ini dipengaruhi Tiongkok. Minuman ini adalah A. teh onde, B. mochi Jogja, C. wedang ronde, D. kenyal cantik. Easy. Waduh. Easy. Easy. Waduh, apa ya? Easy. Apa ya? Easy nggak? Easy banget. Kan? Easy, yaudah apa? Apa? Wedang ronde. C. C. Coba kita cek wedang ronde. Oke, okay. Udayana, silakan satu provinsi. Kita pilih Bali, karena kita dari Udayana. Pertanyaan untuk Bali adalah, ada sebuah museum lukis yang sangat menarik di Bali, karya murah gede pemecutan, yang berhasil mengembangkan teknik lukis menggunakan A. sidik jari, B. pasir pantai, C. benang rambut monyet, D. bunga Kamboja. Oke. Sidik jari, Kak Jo. Dia melukis pakai sidik jari. Pakai sidik jari. Kita coba cek sidik jari. Wow. Karena tadi tebak-tebak kan. Karya pelukis Bali I Gusti Ngurah Gede Pemecutan sangatlah unik. Ia menjadi pelukis pertama dan dapat dikatakan sebagai satu-satunya yang berhasil mengembangkan teknik melukis dengan menggunakan sidik jari. Teknik melukis dengan sidik jari sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja dan bisa dikatakan sebagai sebuah kegagalan yang berhasil. Ia awalnya terinspirasi saat mengerjakan lukisan Tari Baris, tepatnya pada 9 April 1967. Lukisan yang tak kunjung selesai membuatnya kesal. Ia pun berusaha merusak lukisan itu dengan menempelkan jemari yang penuh cat ke permukaan kanvas. Setelah beberapa waktu ditinggalkan, ia merenungi lukisan tersebut dan muncullah inspirasi untuk membuat lukisan menggunakan jari telunjuk. Museum ini sudah ada sejak tahun 1993 dan berada di Denpasar, Bali. Terima kasih kepada PT Trimegah Bangun Persada TBK. Wedie, silakan satu provinsi. Oke, buat kali ini kita balik lagi ke Kalimantan, pilih Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, jarang dipilih loh Kalimantan Tengah. Kita coba cek pertanyaannya. Kota Palangkaraya adalah kota titik-titik-titik di Indonesia. A. terluas, B. terkecil, C. termiskin, D. terbahagia. Kenapa udah senyum-senyum nih Reza? Reza udah senyum-senyum dari awal gue nanya. Mau dijawab langsung gak, Jo? Boleh, boleh. Diskusi dulu gak sih? Dulu. Oh, silakan kalau mau acting dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. A. terluas. Coba kita cek apakah terluas. Oke, okay, berarti skor akhir di babak WIB adalah 4 poin untuk UNY dan 3 poin untuk Udayana. Masih dekat, siapapun masih bisa menang, siapapun masih bisa mendapatkan beasiswa dari Scarlett kalau nyampe final ya, menang.
Halo Warga Kebangsaan, untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di @twk_id. Langsung aja kita masuk ke babak kedua TWK, Waktu Indonesia Tahu. Waktu Indonesia Tahu. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini, yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada 1 klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Silakan pilih 2 provinsi berarti UNY dulu. Kita pilih Kalimantan Barat sama Jawa Timur. Kalian pilih 2 provinsi? Kita pilih NTB dan Maluku. Pertanyaannya adalah, banyak makanan khas kita yang dapat ditemukan di negara lain. Seperti serabi yang mirip pancake, bawang goreng yang seperti pajeon Korea. Kalau gohu dari Maluku Utara adalah sejenis A. Matin. Mapo tofu. Coba kita cek. Berarti dilempar ke kalian. Gohu dari Maluku Utara. B. Tacos. Coba kita cek apakah dia seperti Mexican tacos. Menurut kalian apa nih? Kan udah salah dua-duanya. Sashimi. Ya, pilihan ketiganya sashimi. Coba kita cek apakah sashimi. Nah, tapi lampunya merah dong. Ya, dia tuh sangat menarik. Dia tuh kayak sashimi. Dia tuh sashiminya Indonesia dan ada di Maluku Utara. Angel, mungkin ada fakta menarik nih tentang gohu. Gohu itu adalah hidangan berbahan dasar ikan mentah. Biasanya digunakan ikan cakalang ataupun tuna yang banyaknya ditemukan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dan makanan gohu ini tuh juga mudah banget kita temuin kalau kita mau main-main ke sana ya. Di daerah masyarakat Desa Kawasi, Kabupaten Halmahera Selatan di perairan Pulau Obi. Ternyata kita punya loh sashimi versi lokal. Ya, itulah gohu. Gohu adalah hidangan berbahan dasar ikan mentah. Biasanya menggunakan ikan cakalang atau tuna yang banyak ditemukan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Yang terbaru adalah ikan seberat 23,51 kg yang ditangkap pada 19 Maret 2023 oleh masyarakat Desa Kawasi, Kabupaten Halmahera Selatan dalam turnamen memancing yang diselenggarakan PT Trimegah Bangun Persada TBK di perairan Pulau Obi. Siapa nih yang tertarik mencicipi sashimi khas Indonesia ini? Informasi ini dipersembahkan oleh PT Trimegah Bangun Persada TBK. Berarti nggak ada yang dapat provinsi di sini. Silahkan kalian pilih provinsi baru. UNY duluan. Sama Kak Jo, kita pilih Kalimantan Barat sama Jawa Timur lagi. Kalimantan Barat, Jawa Timur. Kalian berubah pilihan atau nggak? Sama Kak Jo. Sama ya, berarti NTB Maluku. NTB Maluku. Pertanyaan berikutnya adalah, berikut yang bukan merupakan tas merek lokal adalah A. Matin. Charles and Keith. Yang bukan merek lokal. Cepet banget kalian. Oke, kita cek apakah jawaban mereka benar. Okay. Silakan pilih 2 provinsi. Tadi kalian dapat 2, berarti kalian yang mulai duluan. Apa? Banten dan DKI Jakarta. Oke, masih kosong tuh Banten DKI. 2 provinsi. Jawa Timur sama Sulawesi Selatan. Ini sekarang pertanyaan majemuk, jadi kalian akan dapat 2 pertanyaan. Setiap pertanyaan bernilai 1 ya. Kalau kalian dapat yang pertama, otomatis yang kedua punya kalian. Kalau salah dilempar. Oke, dan pertanyaannya adalah, Bappenas yang mengatur pembangunan di Indonesia merupakan lembaga A. Kementerian, B. Non-Kementerian, C. Independen Negara, D. Swasta. Tumben gak ada yang mencet ya? Pertama. Okay. Non-kementerian. Coba kita cek. Non-kementerian. Jangan reaksioner, Pak. Berarti dilempar ke mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Independen negara. Lembaga independen.
Bappenas ini emang selalu tricky ya. Bappenas ini tuh kementerian, guys. Kementerian kan? Iya, kementerian. Dia itu nama kementeriannya Kementerian PPN. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebenarnya Bappenas. Tapi gue juga bingung kenapa kementerian tapi ada nama badan gitu kan. Iya. Itulah kenapa ini jadi soal TWK. Kita mau negara, tolong jangan bikin rakyatnya bingung. Itu dia, tolong dong kalau kementeriannya, badannya. Iya, iya. Oke, silakan pilih dua provinsi lagi dari Udayana. Banten DKI, masih sama. Banten DKI, kalian? Jawa Timur, Kalimantan Utara. Oh beda, tadi beda. Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Ya. Beda. Oke, Jawa Timur, Kalimantan Utara. Utara. Pertanyaan berikutnya, siap-siap? KPK. Satu. Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakin? Ya, yakin. Ini nama sering disebut-sebut loh. Yakin, Kak Jo. Coba kita cek, apakah benar? Mantap. Otomatis kalian dapat yang kedua. Kalau kalian salah, kan dilempar ke kalian ya. Jadi tetap siap. Pertanyaan keduanya adalah KPR. Singkatan dari, tadi kalian tahu KPK. Kalau KPR, mahasiswa masih belum harus mikirin KPR sih. Jarang ada mahasiswa mikirin KPR. Komisi Perkreditan Rakyat. Komisi Perkreditan Rakyat. Kita cek. Dilempar ke Udayana. Kredit Perumahan Rakyat. Kita cek. Rumahnya benar, kreditnya benar. Peminjaman. Pemilikan. Oh. Kredit pemilikan rumah. Skornya sementara adalah 5 sama, yang terakhir kali benar adalah kalian dengan KPK kalian kan. Silakan pilih dua provinsi, Wenye. Kita pilih Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Oke, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, kalian pilih? Kita Banten Jakarta. Banten Jakarta, masih kekeh ya di Banten Jakarta. Pertanyaan berikutnya adalah untuk menemukan misinformasi. Langsung aja, soal misinformasinya adalah topiknya BBM. Pernyataan pertama, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, terdapat 3 jenis BBM yang beredar di masyarakat. Pernyataan kedua, harga BBM umum ditetapkan oleh badan usaha dan dilaporkan kepada menteri. Yang ketiga, harga dari BBM tertentu dan BBM khusus ditentukan oleh Menteri Keuangan. Pernyataan mana yang misinformasi? Pernyataan dua. Pernyataan dua. Coba kita cek. Dilempar ke UNY. Pernyataan tiga. Pernyataan tiga. Coba kita cek. Pernyataan tiga. Yes. Wow. Menarik soal misinformasi ini. Karena harga jual eceran dari jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus itu ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri ESDM. Yang berarti, kita kembali ke map. Skornya adalah 7 untuk UNY dan 5 untuk Udayana. Halo warga kebangsaan, untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di @twk_id. Langsung aja kita masuk ke babak ketiga TWK, Waktu Indonesia Tangkas! Waktu Indonesia Tangkas! Tebak gambar, pada pertandingan ini peserta harus menebak gambar yang muncul di layar dalam waktu 5 detik. Jika salah menebak, peserta akan dieliminasi. Alur menebak adalah secara zigzag. Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya dan akan mendapatkan 3 poin. Kalian tuh gak bakal tahu strategi tim lawan. Jadi tolong ambil papan dari bawah meja. Tulis 3 provinsi yang kalian inginkan di papan ini. Jangan tunjukin ke lawan kalian. Tunjukin ke kamera kalian masing-masing. Ingat, kalau kalian ngambil provinsi lawan, tulis di sampingnya. Langsung aja kita mulai tebak gambar. Dan karena UNY poinnya lebih tinggi, Reza akan mulai duluan. Kita mulai tebak gambar. Rio Haryanto. Mahal ini. Sorry Are, harus mundur dulu.
Oke, lanjut ke Munia. Iya. Panjaitan. Panjaitan. Angel, apakah benar? Salah. Itu adalah? Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Dua versus dua, tepuk tangan. Ricardo. Astaga. Hanya Geral. Oke, lanjut. Angga Yuda. Oke. Angga Yuda gak dianggap? Salah. Angga Yuda salah, Kak Jo. Oke, berarti uji keluar, mundur. Berarti Kevin masih hidup. Sekarang Reza lawan Kevin. Kita lanjutin ke foto berikutnya di Kevin ya. Dewan Fals. Waduh. Abi. Abimana. Pilihan Udayana tadi apa aja? Udayana memilih Maluku Utara, Banten, dan mau provinsi lawan NTT dengan mempertaruhkan Jawa Tengah. Setelah tebak gambar, skornya adalah 8-6 untuk Udayana. Kita langsung aja ke permainan kedua di babak waktu Indonesia tangkas ini. Permainan tebak kata. Tebak kata. Pada pertandingan kali ini akan ada 3 kata tidak lengkap yang harus ditebak oleh masing-masing tim dengan bantuan petunjuk dari host. Masing-masing kata bernilai 1 poin. Tiap tim harus memilih 1 provinsi sebelum kata ditampilkan pada layar. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, peserta harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang hangus, peserta harus menerima konsekuensi jika menjawab dengan salah, provinsi hitam akan berubah menjadi warna tim lawan. Seperti tadi, tolong keluarkan papan kalian, tapi jangan tulis 3 provinsi, sekarang 1 aja dulu. Tulis 1 provinsi yang kalian inginkan. Jangan kelihatan lawan. Tunjukin kamera kalian. Oke, langsung aja. Kata pertama, ETAA. Sedih sekali, susah hati. 10 detik. Angkat papannya atau enggak. Berduanya, kedua-duanya salah. 2, 1. Putar ke arah kamera. Tertawa. Salah sih, guys. Salah sih. Tertawa tuh sedih sekali dan susah hati, kayaknya salah. Cuma pas-pasin aja sih, Kak. Pas-pasin aja. Kalian? Bertana. Apa? Bertana itu apa, bertana? Bertana. Kami kepepet waktu jadi tulis bertana. Kami tidak tahu artinya apa. Oke, coba kita cek jawabannya adalah... Nestapa. Astagfirullahaladzim. Nestapa. Oke, sekarang yang menarik adalah kita coba tahu... Tadi Angel, UNY mau apa? UNY mau NTB dengan mempertaruhkan DIY. Berarti dia hilang Jogja dong? Iya. Kalau kita kalah taruhan, kita kalah kan? Betul. Jogjanya hilang, mereka? Mau Kalimantan Timur. Tanpa mempertaruhkan apa-apaan? Kalimantan hitam. Timur itu hitam. Jadi untuk... Jadi Kalimantan Timur pindah ke mereka? Ke mereka. Jadi mereka tuh... Tapi kalian tetap hilang 1, tapi dapat 1. Gak apa-apa, kita jadi... Oke, berarti skornya masih simpel. Hilang jadi punya Udayana. Punya kita lah. Kita berarti, ya. Berarti kita... Oh, pindah ke kalian ya? Berarti pindah ke kita. Iya. Oh ya, berarti skornya gak ada yang berubah. Iya. Cuma tukar provinsi. Cuma tukar. Tapi kan mereka kan taruhin apa tadi? NTB. Ya. Berarti DIY hilang. DIY jadi punya kalian. Oh, tetap 8-6 juga berarti. Iya, tapi sekarang Kalimantan jadi punya kalian. Kalimantan putih sekarang. Bener, Kak Jo. Jadi mereka full Kalimantan? Iya. Wow, tiba-tiba, oh iya karena mereka tadi mau ngambil yang item itu ya. Oke. Tapi tetap mereka juga punya 1 klaster. Iya. Iya dong? Wah, ini pertarungan klaster lagi nih, aduh. Oke, sekarang tulis provinsi berikutnya. Silahkan tulis, tunjukin kamera kalian masing-masing ya. Tulis yang dipertaruhkan ya, ingat. Kata berikutnya adalah Raja Perempuan, Ratu, Kaisar Perempuan, Permaisuri. Tricky ini. Udah, berarti angkat ya. Kalau udah angkat, oke, waktu selesai. Silakan diputar
ke arah kamera lawan. Maharani, Maharatu. Kita coba lihat jawabannya adalah Maharani. Oke. UNY mau apa tadi, Angel? UNY mau Gorontalo. Tanpa mempertaruhkan apa-apaan? Iya. Oh, bermain aman dia. Oke, berarti UNY dapat Gorontalo. Nah, mereka salah nih. Mereka pertaruhkan apa, mau ambil apa, atau mereka juga mereka main aman? Mereka juga main aman. Yeah. Sumatera Utara. Pinter sekali strateginya. Betul. Coba kita semua kembali ke maps. Aman. Berarti mereka dapat Gorontalo. Oke, guys, siapin strategi terakhir. Ini adalah soal terakhir. 4, 3, tunjukin kamera kalian. 1. Dan kata berikutnya dan kata terakhir antara Udayana dan UNY adalah sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan, kadang-kadang dinyanyikan, kadang-kadang berupa dialog. 10 detik. Aduh, apa nih? 5. Guys, cek mereka angkatnya on time atau enggak? 3. UNY udah angkat? Udayana udah angkat. Oke. Okay. Sudah angkat semua. Dari yang skornya tertinggi dulu deh. Udayana coba puterin dulu. Kalma. Hanya kurang satu ya. Satu, Pak. Kalma A, double A. Oke, okay. Kalma. UNY kita lihat. Apa itu? Palapa. Palapa. Sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan. Kadang-kadang dinyanyikan. Dinyanyikan. Coba kita cek. Balada. Balada. Lupa banget. Baik, lupa banget. Oke, tunggu tuh. SD. Kita lihat strategi mereka nih. Coba gimana Jel? Dua-duanya main aman ya? Dua-duanya main aman. Dua-duanya main aman ya? Untuk UNUT pilih Papua Selatan. Aman. UNY pilih Sulawesi Selatan. Aman. Pemenang antara Udayana dan UNY adalah Udayana. Skor akhir dari pertandingan antara mereka berdua adalah 11 untuk Udayana karena mereka ada klaster Sunda Kecil dan juga Maluku. Tetapi UNY juga ada satu klaster. Ada satu pulau, bahkan satu pulau Kalimantan. Jadi sebenarnya skor akhir adalah 11-9. Ini pertarungan. Good game. Pertarungan yang sangat sengit dan dekat ya guys. UNY, aduh, hampir banget. Hampir. Teman-teman UNY, terima kasih udah ikut TWK. Iya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ada pesan-pesan mungkin untuk penonton di rumah atau enggak peserta TWK lainnya atau Udayana? Ya, buat tim Udayana, ya. Semangat terus, respect. Yun Sewu. Respect. Terima kasih ya udah ikut TWK ya. Ya. Udayana, kalian lanjut ke babak berikutnya. Berarti selangkah lebih dekat lagi menuju beasiswa dari Scarlett ya. Wih, ya. Scarlett Whitening. Karena semuanya terima kasih udah nonton TWK. Tunggu mereka di babak 8 besar dan sampai ketemu di episode berikutnya. Di episode selanjutnya. Tapi sebelumnya, jadi kita tuh udah siapin dua yel-yel. Kak Jo mau yang A atau mau yang B?